Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak 2019 lalu membuat tradisi Pasar Wade Ramadan di Banjarmasin yang berada di halaman Balai Kota terpaksa ditutup kembali. Alasannya karena masih dalam suasana pandemi hingga anggaran untuk pelaksanaan Pasar Wade juga tidak dialokasikan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Akibatnya pedagang OTOT yang sudah puluhan tahun berjualan terpaksa hanya mengharapkan kiosnya yang berada di Jalan Es Parman untuk dijajakan. Dan harus kembali merasakan turunnya pendapatan selama Ramadan yang justru diklaimnya hanya laku 500 biji dalam sehari. Kondisi ini justru berbeda jika Pasar Wade dibuka yang bisa menghabiskan lebih dari 1.000 biji perharinya. Jadi untuk kami sebagai pedagang dulu menurut saya itu ada pendapatan tambahan. Soalnya selain pelangganan itu kan ada orang-orang baru dari luar kota umpamanya kan yang ingin membeli jualan kami itu. Jadi untuk yang hari-hari ini ya jelas saja ya berkurang daripada yang bulan puasa itu. Dengan kondisi ini, pedagang pun berharap pandemi COVID-19 secepatnya usai dan tidak menuntut banyak terhadap pemerintah, namun ia mengharapkan di tahun ke depan pemerintah bisa membuka pasar Ramadan meski dengan aturan protokol kesehatan yang ketat. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.